Nona menceritakan kepada Lia tentang apa yang saat ini tengah ia pikirkan. Nona benar-benar bingung apa keputusan yang harus ia ambil. Di satu sisi, ia tidak mau melanggar apa yang dikatakan oleh suaminya. Namun di sisi lain, ia benar-benar merasa sangat kasihan kepada Budiana, dan ia pun berniat untuk mendonorkan ginjalnya untuk Budiana.